Dr. Haim Hilman. Betul. Dr. Haim. Ya. So mungkin Prof boleh cerita sikit apa bantuan yang telah diberikan setakat ini dan apa pelan-pelan yang diberikan. Pertama, kita telah berikan khairat kematian lah kepada pelajar kita, di mana selepas berlaku sesuatu kematian, kita akan beri sumbangan sebanyak RM1,500. Jadi sumbangan itu telah diserahkan, dan juga kita juga ada insurans ya yang kita ambil untuk pelajar kita. Jadi insurans ni dalam proses lah untuk kita dapatkan tuntutan setelah ada report dan semuanya. Dan yang ketiganya, kita datang ini itu juga untuk bertanya dengan abang sendiri, dengan keluarga, apakah bentuk bantuan lain yang mungkin diperlukan. Tak semestinya semua kewangan, tetapi mungkin dari segi moral, dari segi sokongan dan seumpamanya, kalau abang rasa abang nak datang ke sana, bila-bila abang rasa tak semestinya hari Khamis ni, then that's it. Bila-bila abang rasa abang rindu dekat Venus sini, abang rasa nak pergi tengok tempat dia belajar abang, walaupun sounds painful, tetapi you always welcome. Jadi kami di universiti akan sentiasa membantu dan apa juga bentuk yang boleh kita bantu. Sebab pada saya, Venus ini adalah anak saya dan pelajar saya cemerlang, dan kita semua berimpian agar dia menjadi seorang accountant suatu hari nanti. Tapi takdir telah menjadi seperti ini. So mungkin dari segi kalau pihak keluarga nak proses siasatan semua tu pun pihak sekolah, pihak uni akan bagi kerjasama. Ya, kita akan bersifat terbuka dalam membantu segala proses siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa, dan apa juga yang kita boleh bantu, kita akan pasti akan bantu. Sebab kita nak tegakkan kebenaran, keadilan. Saya juga ingin perkara ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan prasangka dan seumpamanya. Sebab ini bukan cerita mudah, ini cerita kehilangan seorang anak anda yang dikasihi oleh ayahanda dan bondanya. Boleh minta ulas sikit, minggu lepas ataupun beberapa hari lepas, para pelajar dia nak buat candlelight vigil, tapi kita difahamkan UUM ada keluarkan gag order Terima kasih soalan ini. Ini juga peluang untuk saya betulkan keadaan. Hari ini kita sebenarnya dah keluarkan statement. Sebenarnya ada sedikit misunderstanding atau miscommunication, di mana kita tidak melarang ataupun menghalang. Dan statement telah pun dikeluarkan hari ini. Kerana statement itu keluar bukan daripada unit yang sepatutnya mengeluarkan statement. Saya minta maaf ya, Bang. Saya betul-betul minta maaf sebab statement itu keluar daripada jabatan Hak Ehwal Pelajar. Jadi dia kalau prosedur kita keluar daripada unit komunikasi korporat, itu satu saluran rasmi. Jadi dalam kes ini, bila dikeluarkan oleh Jabatan Hak Ehwal Pelajar itu, lebih kepada untuk memperingatkan pelajar bahawa kes ini masih dalam siasatan. Tetapi statement itu sedikit keras, mengatakan akan diambil tindakan dan sebagainya. Kita tidak menghalang kalau ada visual ke ataupun apa juga yang memperingati, kita benarkan, tidak ada masalah. So kami tidak perlu berpuas hati atas gag order yang dikeluarkan oleh pihak universiti ke atas pelajar-pelajar yang rakan-rakan mereka yang sayangi pelajar Venus ini. So gag order yang dikeluarkan oleh UUM itu memang tidak adil. Jadi itu mereka nak luahkan perasaan mereka. Setuju. Nak adakan candlelight vigil dan sebagainya. So pihak universiti tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya mengeluarkan gag order tersebut. Gag order tersebut akan ditarik balik ke apa? Dah tarik balik dan telah pun dikeluarkan hari ini satu statement, nanti boleh kita kongsikan bahawa tiada halangan untuk rakan-rakan Venus ini untuk melakukan apa juga upacara lah ya, ataupun aktiviti mengenang. Kita sebagai sahabat, of course we have to spend time with colleagues, kawan-kawan, mengenangkan kawan kita yang telah pergi kan. Jadi saya sebagai ayah pun sama je bang, sebenarnya, tapi saya mohon maaf yang itu ada miscommunication di peringkat kita dan telah pun ditarik balik, dan pelajar boleh secara terbuka untuk buat majlis memperingati Venus ini. Sebab difahamkan perkara ini dibongkarkan disebabkan pelajar dicaki mati akibat electric shock. So adakah asrama ataupun hostel yang sekarang ini adalah dikosongkan sebab
ini melibatkan soal keselamatan. So macam mana dengan keadaan untuk menghandle yang hostel? Untuk makluman puan, kita memang pada dasarnya walaupun kampus kita ditutup ya, sebahagian besarnya ketika COVID-19 pandemik itu, tetapi aspek-aspek keselamatan dan maintenance dijalankan seperti biasa. Jadi tidak ada isu bangunan itu ditinggalkan sebegitu saja. Jadi dalam hal ini Jabatan Suruhanjaya Tenaga juga telah masuk dan membuat inspection dan keadaan semua dalam keadaan yang baik. Tapi apapun kita tetap ingin mengetahui apakah punca sebenar kepada kemalangan yang berlaku. Apakah sebab punca kematian, sebab kematian beliau? Yang itu saya masih lagi menunggu keputusan daripada pihak polis tuan. Sebab dan hospital, sebab saya berharap sangat agar kita semua dapat tahu segera apakah puncanya. Jadi itulah yang saya boleh katakan, kita masih menunggu laporan penuh daripada pihak polis. Tapi inspection daripada ST katakan bekalan elektrik semua tu tak ada masalah. Yang itu saya tak boleh nak keluarkan kenyataan sebab report yang rasmi belum dikeluarkan. Jadi saya tidak berhasrat untuk mendahului Suruhanjaya Tenaga. Jadi saya berharap dapat dirumuskan segeralah apabila semua laporan itu dikumpul oleh pihak polis. Contohnya kita tetap akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak universiti atas kecuaian pihak universiti dalam menjaga anak tersebut. We will definitely take action against the university for negligence in causing the death of Inosini. It's because clear, there is very clear elements of negligence in the death of Inosini. So of course, as the vice chancellor came, or naib chancellor came, he was unable to, even till today, he is unable to ascertain what is the cause of death. He is still unable to say, unable to verify or say for sure what is the cause of death. So there is clear-cut elements of negligence. We will take action. We will claim damages. Yes, we'll also wait for the postmortem report before we file the action. And we will claim for bereavement of the to the family. Claim for? Claim for damages for bereavement. She died at a very prime age. So that is but we will definitely, whatever it is, we will definitely take action against the university. Because we don't want this to happen to any other student in any other university. Saya orang kampung, saya tahu makna perjuangan seorang ayah dan anak dia berjaya. Sebab tu saya bersama pada kena cuma pada malam tu saya tak berapa sesi. Saya tak dapat jumpa Encik Sivakumar.
tapi sebagai naib kansler, saya datang petang ni sebab saya nak menzahirkan betapa sedih dan duka citanya kami di Universiti Utara Malaysia. Apa juga yang dalam media pada saya adalah suatu perkara yang di luar kewenangan. Tapi kalau Cik Siva tanya saya dalam hati saya seperti seorang ayah yang lain. Saya sedih, saya rasa seorang pelajar dengan pointer 3.86. Seorang anak yang cemerlang. Sejak kecil dia ada student. Betul, betul. Primary, secondary, matric. Betul. Kita jumpa lagi abang ya. InsyaAllah. Saya mohon maaf abang. Kakak, saya minta maaf kakak ya. Kita jumpa lagi. Cik Manor, terima kasih tuan. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua.